Assalamualaikum dan salam Noro-Noro TV. Teori dan analisis One Piece 998 Manga Chapter. Okey, ikuzu, yarutomo. Marco gunakan api dia dekat chopper dan timbul salah faham sampai Zoro dan Brook attack Marco. Tapi api Marco tu tak panas pun, so macam solution lah untuk hentikan virus Ice Oni tu daripada merebak. Chopper pun adalah masa untuk buat antidote sebab Marco dah cover the entire room dan Chopper juga dibantu oleh Miyagi dan Tristan, Dr. Kambing dan juga jururawat tupai dari Zoro. Permulaan untuk kita tengok Ancient Zuan dalam chapter ni bermula dengan Ace Drake punya Allosaurus. First time kita tengok Allosaurus in detail, dia punya ekor tu ada tajam-tajam apa semua tu, cantik ya kan. Dan Ace Drake transform menjadi Allosaurus untuk hentikan Apu yang bangkit semula. Respect kepada Apu sebab dia dah took damage from Kid, Zoro dan masih lagi mampu lawan. Aku rasa Apu takkan kalah lagi dengan senang sebab Apu mesti ada peranan yang penting lagi lepas ni. Franky gunakan serangan baru iaitu General Launcher. Sebelum ni dalam bentuk human form saja, tapi kali ni dalam bentuk General Franky, dia gunakan General Launcher dia tu. Roket keluar dari bahu dia. Ancient Zuan baru yang kita dapat lihat dalam chapter ni ialah Triceratops, iaitu Sasaki. Sesuailah dengan dia sebab dia merupakan the leader of the Armor Force. Triceratops terkenal dengan defense yang power dan size Triceratops Sasaki ni bukannya kecil ya, besar-besar banyak daripada Franky. So macam menarik lah kita tengok macam mana Franky nak kalahkan Sasaki. Ancient Zuan seterusnya ialah Rosa Miguel Gravogelli. Aku dah boleh hafal dah nama dia. Rosa Miguel Gravogelli merupakan sejenis labah-labah dari zaman dinosaur. Devil Fruit ini ialah kepunyaan Black Maria yang sangat sesuai dengan perwatakannya. Rosa Miguel Gravogelli ini labah-labah yang tunggu mangsa di sarangnya. So macam sesuailah dengan Black Maria yang umpan Sanji dan mangsa-mangsa lain ke sarangnya. Dan teori aku tak asal Sanji akan lawan dengan dia, Robin yang akan lawan dia sebab Robin ni buah dia pun macam tangan banyak apa tu kan, macam labah-labah juga kan. Dan Sanji tak lawan dengan perempuan. Disebabkan Wano mempunyai Japan vibe, Black Maria juga nampak seperti Jorogumo, yokai daripada Japanese punya kisah silam. Hantu tu suka umpan lelaki dan bertukar menjadi labah-labah untuk telan lelaki tu. Black Maria juga merupakan the head of Onigashima's brothel, rumah pelacuran, so macam senang lah nak umpan lelaki. Kru-kru Black Maria juga merupakan yokai-yokai lain dan semuanya perempuan. Seterusnya, Who's Who? Ancient Zuan model Sabertooth Tiger. Tempat dia tu dipanggil Cat Cafe. Macam menarik lah sebab in reality, Cat Cafe ni tempat di mana kucing-kucing boleh berinteraksi dengan customer. Order pun design tempat tu dengan cantik. Kru Who's Who juga semuanya sempoi-sempoi sebab ada yang macam manusia pakai kostum kucing, ada yang macam Ming Tribe, ada yang macam smile user, dan Zuan jenis kucing pun ada rasanya. Oda macam simpan something pasal Who's Who ni. Dia macam ada sejarah dengan Jinbe dan kita belum tahu lagi muka sebenar Who's Who ni macam mana. So macam ada something special lah about him. Dia rambut pink. Kalau Jinbe nak kenal pun squad daripada Whitebeard Pirate saja, tapi aku rasa watak baru lah kot. Dan apa yang menarik dekat sini, ikan lawan kucing. Ace pergi ke Onigashima untuk bunuh Kaido dan aku rasa mungkin Ace nak balas balik apa yang Kaido buat dekat Otama dan orang kampung yang lain, tapi gagal lah kan obviously. Dan Ace kita tak tahu dia jumpa ke tak Kaido dekat Onigashima, cuma yang pasti Ace jumpa Yamato dekat Onigashima. Last panel untuk chapter 998 ni kita nampak macam gelap je kat situ, macam nak bawa kita ke flashback. Act 3 dulu bermula dengan flashback kisah Oden. Act 3 ni kalau berakhir dengan flashback kisah Yamato, the new Oden, nampak cantik ya kat situ. Jadi chapter 999 nanti kita mungkin dapat flashback kisah Yamato dan Ace, dan mungkin juga dibawa ke chapter 1000. Mana kita tahu kan. Aku harap adalah kaitan dengan Shanks hentikan Kaido masa Marineford War dulu sebab masih menjadi tanda tanya pasal itu kan. Okey, sampai sini saja video teori dan analisis aku. Jangan lupa untuk tekan butang like dan juga subscribe pada yang belum subscribe. Jumpa lagi di video yang akan datang. Noro Noro TV.